Assalamualaikum. Gak mau kalah dengan euforia Realme 7 series, Xiaomi melalui subbrandnya Poco resmi mengumumkan kehadiran jagoan barunya Poco X3 NFC di daratan Indonesia. Pengumuman kehadiran Poco X3 NFC ini disampaikan langsung oleh Poco Indonesia melalui akun resminya di Instagram. Melalui sebuah poster yang dibagikan, terungkap bahwa Poco X3 NFC akan diresmikan pada tanggal 15 Oktober 2020 nanti. Poco X3 NFC sendiri sebelumnya telah lebih dulu hadir di sejumlah negara, salah satunya adalah Malaysia. Banyak sekali hal menarik yang dibawa oleh Poco X3 NFC ini. Tengok saja dapur pacunya. Poco X3 NFC hadir dengan prosesor terbaru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 732G. Suksesor dari Snapdragon 730G yang juga telah terbuat dengan fabrikasi 8nm. Meski belum dibekali dengan konektivitas 5G, kemampuan prosesor ini tepat di bawah Snapdragon 765G. Poco X3 NFC punya RAM 6GB dengan pilihan memori internal mencapai 256GB. Smartphone ini pun juga telah memiliki pendingin berbasis liquid cooling yang juga sudah sangat proper. Kemudian tengok juga kemampuan layarnya. Di saat kompetitor di kelas harganya masih berkutat di refresh rate 90Hz, Poco dengan bangga membekali Poco X3 NFC dengan refresh rate layar mencapai 120Hz. Namun memang panelnya masih berjenis IPS LCD dengan gaya bezel display yang membuatnya cukup mirip dengan Redmi Note 9 Pro. Luasnya 6,67 inci beresolusi Full HD+, dan telah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass generasi kelima. Untuk menekan harga, Poco X3 NFC mengusung back cover berbahan plastik, namun tampilannya kini jauh lebih fresh. Modul kameranya berbentuk persegi di tengah, dengan aksen dual tone warna dan branding Poco dengan ukuran yang cukup besar. Teksturnya pun membuat smartphone ini tak mudah meninggalkan sidik jari. Poco X3 NFC sendiri juga menempatkan sensor fingerprint di bagian samping. Yang tak kalah menarik adalah kameranya. Poco X3 NFC dibekali dengan konfigurasi 4 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64MP f1.8 PDAF sensor Sony IMX682, sensor yang juga digunakan pada jajaran Realme 7 series. Ditemani pula oleh kamera ultrawide beresolusi 13MP, kemudian 2MP makro dan 2MP lagi sebagai depth sensor. Sementara di depan terdapat kamera tunggal beresolusi 20MP. Support pula perekaman video di resolusi 4K 30fps dengan stabilisasi berbasis AI. Di sektor daya, Poco X3 NFC telah dibekali baterai berkapasitas cukup besar, yakni mencapai 5160 mAh, lengkap dengan teknologi fast charging berdaya maksimal 33 watt dengan menggunakan port USB Type-C. Sesuai namanya, smartphone ini juga telah dibekali dengan NFC dan juga telah mendukung dual speaker stereo serta infrared blaster. Menarik bukan? Sayang sekali Poco Indonesia masih belum mengungkap berapa kisaran harga dari smartphone ini. Sebagai perbandingan, di Malaysia, Poco X3 NFC dijual dengan harga promo mulai dari Rp799 atau sekitar 2,8 juta rupiah. Baiklah, bagaimana menurut kalian tentang Poco X3 NFC ini? Dan kira-kira berapa ya harga yang pas saat diresmikan nanti? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afi pamit dan wassalamualaikum.